Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya ada di Jakarta, Senin tanggal 31 Januari 2022. Kita akan mengikuti pelantikan pengurus PBIPSI periode 2021-2025 untuk 5 tahun yang akan datang, di mana saat ini ketua umumnya Pak Prabowo dan ketua dewan pertimbangan pusat PBIPSI-nya adalah Kang Mas Murjoko, di mana ini membuktikan bahwa legitimasi IPSI untuk saat ini sudah mengakui ya sejarah yang sah di depan hukum, dan saat ini ketua umum Prabowo Subianto sudah bersikap bahwa sejarah yang dipimpin oleh Mas Murjoko dan Mas Subianto adalah sejarah yang sah. Saudara, ini bisa kita buktikan di sepanjang jalan di Taman Mini Indonesia Indah, di mana ada karang bunga dari Purwapus dan dari cabang-cabang yang sudah hadir. Ini berjumlah ratusan di sepanjang jalan, dan ini membuktikan bahwa kita solid, dan kita bisa membuktikan bahwa kita adalah organisasi yang besar, di mana saat ini adalah ini bentuk rasa syukur kita bahwa saat ini Santrate sudah selesai dengan seluruh permasalahan yang ada. Mari bergandengan tangan, mari kita song-song masa depan yang lebih baik untuk kesuksesan masa depan pencak silat Indonesia, khususnya setia di Trati. Itu saudaraku yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us to